Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okay, untuk video kali ni aku turun secara solo. Jadi hari ni aku akan memancing di Pulau Talang. Mancing kira hari ni balik harilah. Petang karang bawa balik. Jadi untuk cuaca hari ni alhamdulillah cantik. Cuma agak mendung sikit lah. Cuaca agak mendung. Tapi arus dan alun masih okey lagi lah. Aku tak turun camping sebab ada beberapa masalah. Jadi yang pertama kali, seorang rakan aku, Abang Adi, accident. Jadi kaki dia patah. Dia terpaksa lah, dia berehat dulu. Agak-agak tahun depan kot baru boleh turun. Syam pula, dia ada tugasan lain di laut. Dia ikut kapal. Dan rakan-rakan yang lain pun busy juga hari ni. Sebagai itu aku turun seorang je lah. Saja orang kata santai-santai. Hari ni seronok je. Tak target pun ikan. Tapi kalau dapat kira alhamdulillah. Okay. Jadi kita tengok rezeki macam mana hari ni. Kita jumpa di spot memancing. Okay. First strike. Just nangin je ni. Rasa senang kot. Dah dah sangin. Alhamdulillah guys, senangin. Alhamdulillah first strike senangin. Saiz aku rasa dalam sekilo ada ni, sekilo. Alhamdulillah. First strike senangin guys, senangin. Senangin guys. Alhamdulillah aku rasa dalam sekilo ada ni. Dalam sekilo. Oh, panjang lah. Okay. Strike. Boron sini, boron. Dah agak dah. Boron guys, boron. Alhamdulillah guys. Aku saya dalam dekat 2 kilo guys. Dekat 2 kilo. Okay guys, boron guys. Oh, boron. Aku rasa dalam 2 kilo ada ni. Dekat-dekat 2 kilo ni rasa ni. Alhamdulillah. Strike guys, strike. Aku senang angin kot. Jenahak guys. Alhamdulillah. Jenahak. Alhamdulillah guys, jenahak. Okay guys, jenahak. Good size guys. Good size. Lebih dari 5 jari lah. Okay, ni size good. 2 orang punya makan buat guys. Okay.
ya, strike. Alhamdulillah guys, jenahak lagi. Alhamdulillah. Jenahak lagi guys. Size lebih macam size tadi. Size bagi aku good size, good size. Good size guys, good size. Grade A punya size, size grade A. Okay guys. Jenahak aku yang ke dua. Okay. Strike guys, strike. Alhamdulillah guys, anak kerapu boleh lah. Saya ni boleh. Anak kerapu guys. Boleh lah, saya ikan goreng. Ha, boleh lah buat goreng-goreng. Ha, satu. Okay. Kita sangat guys, bawa balik lah. Hai. Guys, kerapu, anak kerapu guys, boleh lah. Anak kerapu last. Okay, anak kerapu guys, boleh lah buat goreng-goreng. Okay. Okay guys, jam menunjukkan pukul 1:30 minit tengah hari. Jadi aku nak mendarat dulu, nak solat dan makan di Pulau Talang. Jadi untuk hari ini alhamdulillah ada rezeki, kira balik modal jugalah. Orang kata kira ada gaji lah. Ada gaji. Aku dapat kerapu dalam saiz dekat 2 kilo jugalah. Lepas tu anak jenahak dan anak kerapu lain lah. Dan ada seekor senangin aku dapat. Okey, alhamdulillah ada rezeki untuk hari ni. Jadi kita mendarat dulu untuk hari ni untuk solat dan makan. Okey. Okey guys, jam menunjukkan pukul 2:41 minit petang. Okey. Aku baru lancar dari Pulau Talang. Jadi cuaca petang ni angin agak kuat lah. Angin agak kuat. Jadi aku rasa aku nak mancing depan ni je. Tengoklah rezeki macam mana. Mancing depan ni je lah. Nak pergi tempat lain macam tak boleh nak mancing. Aku rasa angin ni dalam 10 knot kot. Lebih kurang macam tu lah. 9-10 knot lah juga.
Jadi kita tengoklah rezeki petang ni macam mana. Okey. Strike, strike. Ha. Strike. Alhamdulillah guys, jenahak guys. Anak jenak. Okey, saiz okey ni. Ha. Saiz seorang boleh makan. Ha, saiz seorang makan. Hey. Okay guys, jenahak. First strike untuk petang ni. Okay. Strike, yeah, strike. Oh, anak kerapu ni. Kerapu kot. Kenapa nak kerapu ni? Oh, anak jenahak guys. Alhamdulillah. Anak jenahak guys. Alhamdulillah. Boleh lah. Buat goreng-goreng. Nak anak jenak buat goreng-goreng. Okay. Balik guys, kita ingat. Okay, bye. Strike. Kasar. Alhamdulillah guys. Oh, saya call lagi guys. Alhamdulillah. Boron, saya call lagi. Aduh. Alhamdulillah guys. Okay guys, boron. Ha, aku rasa dalam 2 kilo lebih ada ni. Alhamdulillah. Lenguh tangan. Okay. Strike. Mana tu senang ni?
Oh, tinahak guys, alhamdulillah. Anak jahat guys, alhamdulillah. Okay, anak jenak guys. Okay guys, jam menunjukkan pukul 5.46 minit petang. Jadi aku dah sampai di Sungai Batu. Okay, untuk trip hari ni, mancing balik hari, alhamdulillah. Okay, banyak juga hasil aku dapat. Aku dapat kerapu dalam saiz dekat-dekat 2 kilo lah, ada 2 ekor. Senangin dalam 1 kilo. Dan yang lain kecil-kecil lah. Jenahak, anak jenahak dengan anak kerapu. Jadi alhamdulillah. Trip balik hari ni memang menjadilah untuk hari ni. Untuk kali ni. Okey, jadi nanti jumpa di darat, aku akan tunjuklah semua hasil yang aku dapat untuk hari ni. Okey. Okey guys, ini hasil untuk hari ni, trip memancing balik hari. Aku dapat saiz A lah. Jenak saiz A ada 2 ekor. Ini saiz kecil lah sikit. Kecil sikit, ada dalam 3 ekor. Anak kerapu dalam 2 ekor. Dan juga ni lah. Ni boron, aku rasa dalam 2 kilo ada ni. Yang ni dalam 1 kilo kot. Dan ni senangin seko. Okey, ini saja hasil trip hari ni. Okey.